bakarin guys, di jeloy nih guys. Dengan peristiwa kebakaran di ujung loe saat ini kemudian. Adapun terus kejadian itu saat itu ada masyarakat melaporkan bahwasanya ada kebakaran di lingkungan Parambobo, Kelurahan Biringkasi, Kecamatan Minang, Kabupaten Mojokerto. Dan adapun kejadian kebakaran yaitu berupa rumah sekitar 10 unit. Adapun yang hangus terbakar satu dengan tanah itu 8 unit dan 2 unit masih bisa dipadamkan dengan pemadam kebakaran. Sekian. Motifnya sendiri rendang itu dari mana? Jadi adapun motif daripada kebakaran tersebut, menurut informasi daripada korban ini bahwasanya atas nama Niar itu sempat mendengar ada letusan dua kali di rumah Deng Tinggi. Setelah itu maka perempuan Niar ini atau korban ini mengambil anaknya yang kecil untuk menyelamatkan, sehingga dia lari keluar untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi menurut informasi daripada korban kebakaran bahwasanya kebakaran tersebut mendengar letusan. Mungkin yang besar itu adalah dari gas LPG. Demikian. Di rumah Denting yang begitu. Denting ya. Untuk kejadian ini apakah ada yang korban jiwa atau seperti apa? Jadi untuk sementara alhamdulillah daripada korban jiwa itu nihil. Namun ada beberapa korban materin. Diperkirakan ya sekitar ratusan juta. Demikian. Selain rumah mungkin. Menurut informasi dari korban bahwasanya di rumah Niar itu atau korban ada 2 unit kendaraan, yaitu sepeda motor merek Honda Honda dengan Yamaha Jupiter. Kabarnya ada Mas 3 ikut terbakar. Ya, jadi saya dengar informasi juga daripada semua korban, bahkan ada emas, ada uang dan gabah. Kebetulan pada saat ini sementara sudah sesaat setelah panen padi.